sebuah pesawat yang terbang terlalu cepat sehingga ia terkena oleh peluru yang ditembakkannya sendiri. Mungkin terdengar aneh, tapi kejadian ini memang pernah terjadi di tahun 1956, di mana pilot sebuah jet tempur F-11 Tiger menembakkan rentetan tembakan panjang dari senjatanya, dan beberapa saat kemudian peluru itu justru mengenai pesawatnya sendiri hingga ia mengalami kecelakaan. Kisah ini dimulai pada awal tahun 1952. Saat itu perusahaan Grumman Amerika membuat peningkatan dan modernisasi dari pesawat Cougar F-9. Ketika desain ulang selesai pada tahun 1953, hasilnya adalah pesawat yang sama sekali berbeda dari Cougar awal dengan diberi nama baru sebagai F-11 Tiger. Angkatan Laut Amerika pun dibuat terkesan dengan kemampuannya dan memutuskan untuk memesan sebanyak 400 unit untuk dioperasikan dari kapal induk. Sayangnya, kemampuannya hanya bertahan singkat karena di akhir tahun 50-an, pesawat lain telah mengunggulinya secara kemampuan. F-11 Tiger adalah pesawat tempur supersonik pertama Grumman dengan kecepatan maksimum hingga Mach 1,1. Dan karena kurangnya pengalaman perusahaan dengan penerbangan supersonik serta kecepatan pesawat tempur yang luar biasa pada saat itu, sehingga menyebabkan kehancuran pesawat saat mengalami pengujian. Pada tanggal 21 September tahun 1956, seorang pilot uji Grumman bernama Tom Attridge lepas landas dari Long Island, New York untuk uji coba senjata di atas Atlantik menggunakan jet tempur F-11. Setelah lepas landas, ia terbang ke ketinggian 20.000 kaki. Setelahnya, ia memacu pesawatnya dengan kecepatan Mach 1 sambil menembakkan dua semburan tembakan dari meriam 20mm miliknya hingga amunisinya habis pada ketinggian 13.000 kaki. Namun ketika pesawat diturunkan pada ketinggian sekitar 7.000 kaki, tiba-tiba sesuatu yang kuat menghantam kaca depannya. Saat itu pilot mengira itu adalah seekor burung. Merasa ada yang salah dengan mesinnya, pilot segera kembali ke pangkalan. Namun karena tidak dapat mempertahankan ketinggian pesawat dan mesin kehilangan daya, akhirnya pesawat itu jatuh ke lautan pepohonan sekitar 1 mil dari landasan pacu dan kemudian terbakar. Pilotnya mengalami patah kaki dan beberapa patah tulang belakang, tapi beruntungnya ia masih bisa selamat. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata baru diketahui penyebab jatuhnya pesawat F-11 bukan karena burung. Kecelakaan itu disebabkan oleh sumber yang jauh lebih mengejutkan, yaitu peluru yang ditembakkannya sendiri. Memang banyak yang percaya jika mustahil sebuah pesawat akan terbang lebih cepat dari pelurunya sendiri, karena saat ditembakkan, peluru memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada pesawat yang menembakkannya, sehingga kecepatan yang dimiliki pesawat mustahil untuk menyalip peluru. Lalu bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Peluru yang ditembakkan pilot F-11 di udara memang memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi. Namun segera setelah peluru ditembakkan, hambatan udara membuatnya menjadi lebih pelan secara bertahap. Hambatan ini mengakibatkan lintasannya melengkung ke bawah. Saat peluru turun dan kecepatannya berkurang itulah, ia menghantam F-11 yang saat itu tengah terbang di bawah ketinggian di awal sewaktu menembak. Sebanyak 3 peluru dilaporkan berhasil mengenai F-11. Peluru pertama menembus kerucut hidungnya, peluru kedua menembus kaca depannya, dan peluru terakhir langsung mengenai intake mesin bagian kanan. Hal itulah yang membuat mesinnya mengalami kerusakan dan kehilangan daya hingga pesawat jatuh. Diketahui waktu antara pilot menembak hingga mendapatkan pukulan dari pelurunya sendiri adalah 11 detik. Angkatan Laut Amerika menganggap insiden itu sebagai satu dari sejuta kebetulan dan yakin hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Namun Tom Attridge kurang yakin dengan anggapan itu. Dan benar saja, 20 tahun kemudian pada tahun 1973, pilot uji yang lagi-lagi dari Grumman yang menerbangkan F-14 Tomcat di California terkena rudalnya sendiri. Saat itu, dua pilot uji Grumman menerbangkan F-14 Tomcat produksi awal di lepas pantai California Selatan. Ketika mereka bersiap untuk meluncurkan rudal AIM-7 Sparrow, bencana pun melanda. Pesawat itu terkena misilnya sendiri sesaat setelah rudal yang diluncurkan meledak dan puing-puingnya masuk ke dalam mesin hingga pesawat lepas kendali. Namun kedua pilot tersebut berhasil selamat tanpa cedera. Kasus lain terjadi pada tahun 2019, di mana F-16 Angkatan Udara Kerajaan Belanda secara tidak sengaja juga menembak dirinya sendiri dari meriam 20mm miliknya ketika latihan.
Kabarnya pesawat tersebut mengalami kerusakan saat salah satu peluru memantul setelah mengenai sasaran latihan saat melakukan rentetan tembakan. Pesawat itu mengalami robekan memanjang di bagian tengah badan dan juga di bagian belakang. Entah apakah kejadian semacam ini akan terulang lagi di masa depan.